Assalamualaikum teman-teman, salam sehat untuk kita semuanya ya. Di video perjalanan kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Kecamatan Silir Agung Banyuwangi menuju nanti hingga sampai di Bondowoso. Jalanan yang kita akan lalui ini sebenarnya jalanan yang digunakan juga untuk wisatawan-wisatawan jika menuju ke Pantai Pulau Merah, teman-teman. Dari lokasi start saya berangkat kurang lebih berjarak atau masih membutuhkan jarak 10 km lagi menuju Pantai Pulau Merah dengan arah yang berlawanan. Di perjalanan kali ini kita nanti akan melewati beberapa daerah, teman-teman, yaitu seperti daerah Silir Agung, daerah Bangurejo, daerah Jajak, daerah Genteng, daerah Glenmore, daerah Kalibaru, terus berlanjut ke hutan pegunungan Gumitir, kemudian daerah Silo, daerah Ledokombo, daerah Kalisat, daerah Sukowono, daerah Maesan, daerah Grujukan, hingga terakhir sampai pada di pusat kota Bondowoso, teman-teman. Seperti apa jalanan dari Kecamatan Silir Agung hingga nanti sampai atau tiba di Bondowoso? Ikutin dan tonton video ini hingga selesai ya teman-teman. Selamat menikmati video perjalanan ini. Ya, posisi kita sekarang kita berada di daerah Sambirejo Banyuwangi, teman-teman. Ini di sebelah kanan kiri banyak sekali yang berjualan. Jadi kalau tidak salah ini pasar, teman-teman. Nah, memang untuk perjalanan menuju Pantai Pulau Merah sendiri di kanan kiri jalan banyak dipenuhi oleh perkebunan buah naga, karena memang daerah ini memang sangat terkenal dengan buah naganya, teman-teman. Ya, kita berada di daerah Bangurejo. Ini ada perempatan, kita mengambil arah lurus saja untuk terus selanjutnya bergabung nanti ke daerah Jajak. Ya, kita sekarang berada di pertigaan. Apabila teman-teman mengambil arah kanan akan menuju ke daerah Banyuwangi Kota, sedangkan kita ngambil arah kiri, teman-teman. Dan posisi sekarang kita berada atau sudah berada di daerah Jajak Banyuwangi. Ya, sebentar lagi di depan ada pertigaan, teman-teman. Apabila teman-teman mengambil arah kanan akan menuju ke daerah Rogo Jampi dan Banyuwangi, sedangkan kita akan mengambil arah kiri menuju Jember. Posisi kita sekarang berada di daerah Genteng Banyuwangi.
Dan saat ini kita sudah tiba di daerah Glenmore Banyuwangi, teman-teman. Dan di sebelah kiri adalah pondok pesantren Ummul Qura, yaitu di daerah Glenmore. Dan sekarang kita melewati industri stainless steel ini kalau tidak salah, teman-teman. Jadi industri barang-barang yang terbuat dari stainless, yaitu ada peralatan rumah tangga, perlengkapan masjid dan lain-lain. Nah, di sebelah kanan adalah stasiun Kalibaru. Nah, ini kita sudah sampai di daerah Kalibaru, teman-teman. Itu artinya kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jember, tentunya dipisahkan oleh pegunungan Kumitir. Dan saatnya kita melewati jalur tengkorak Gunung Kumitir, teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin melihat bagaimana kondisi jalan Kumitir full, bisa melihat di video sebelumnya yang telah saya upload beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Untuk pegunungan Kumitir sendiri berada di perbatasan antara wilayah Kecamatan Kalibaru Banyuwangi dengan Kecamatan Silo Jember. Di sebelah kiri adalah Cafe Gunung Kumitir. Jadi apabila teman-teman melintas atau melewati jalur ini, yang ingin rehat sejenak karena capek atau ngantuk, bisa beristirahat di kafe tersebut. Banyak spot-spot foto yang indah yang bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya. Dan beginilah view jalanan Gunung Kumitir, sangat indah. Namun saya sarankan sekali lagi untuk tetap terus fokus berkendara, hati-hati dan beristirahat jika lelah atau ngantuk, teman-teman. Dan inilah titik puncak Gunung Kumitir, di mana setelah titik puncak ini kita sudah proses turun, artinya jalanan sudah mulai menurun, teman-teman. Thank you.
dan kita telah sampai di Gapura. Selamat datang di Kabupaten Jember. Nah, ini kalau tidak salah kita sudah berada di daerah atau Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Dan posisi kita sekarang berada di daerah Sempolan. Ini masih masuk Kecamatan Silo, teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan menjumpai pertigaan yang mana kita akan mengambil arah kanan untuk bergabung ke daerah Ledokombo, Kalisat, dan Bondowoso. Nah, apabila teman-teman lurus, itu akan menuju ke Jember Kota, yaitu melewati daerah Mayang. Dan kita akan mengambil arah kanan. Nah, ini jalur alternatif yang mungkin teman-teman sudah pernah lewat jalur ini karena bisa menghemat atau memangkas waktu kurang lebih 1 jam apabila harus muter melewati daerah Mayang dan Jember Kota. Dan posisi sekarang berada di daerah atau Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Ya, kita akan mengambil arah lurus dan baru saja di sebelah kanan ada RSUD Kalisat, teman-teman. Kita tetap berada pada jalan lurus untuk nanti tembus atau tiba di daerah Sukowono. Jalanannya cukup indah dengan persawahan di sebelah kanan dan kiri ya, teman-teman. Dan kita sekarang berada di daerah Sukowono, Jember. Nah, ini kecamatan atau daerah perbatasan juga karena merupakan perbatasan antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Kecamatan Maesan nanti. Nah, akhirnya kita sampai di pertigaan. Apabila teman-teman tadi mengambil arah kiri, itu akan menuju ke daerah Jilbuk dan Jember Kota. Karena kita akan ke Bondowoso, akhirnya kita harus mengambil arah kanan. Untuk selanjutnya kita posisi berada di daerah Pasar Maesan ini, teman-teman, yang tampak pada video teman-teman semua. Saat ini kita sudah sampai di daerah Gerujukan Bondowoso. Di sebelah kanan ada Koramil Gerujukan dan di sebelah kiri sebentar lagi ada Pondok Pesantren Al-Islah. Nah, di depan ini juga ada pertigaan. Apabila teman-teman ingin ke objek wisata pemandian alam Tasnan, tadi bisa
belok kanan. Dan inilah gerbang selamat datang di kota Bondowoso. Nah, posisi kita berada di Pancoran, yang mana masuk di kecamatan Bondowoso. Nah, baru saja kita melewati kantor PDAM di sebelah kanan tadi, teman-teman. Kita akan terus berlanjut untuk melewati jembatan di depan kita ini. Kita sekarang sudah berada di Jalan Mastrip. Ini daerah Nangkaan, Kabupaten Bondowoso. Di depan ini ada pertigaan. Kita akan ambil lurus saja, teman-teman, untuk terus menuju ke alun-alun Bondowoso. Nah, ini juga ada pertigaan. Apabila teman-teman mengambil arah kanan, bisa juga menuju ke arah Situ Bondo dan daerah Taman Sari Bondowoso. Kita lurus saja untuk selanjutnya terus bergabung di Jalan Ahmad Yani. Nah, ini baru saja di sebelah kiri ada kantor Dinas Pengairan kalau tidak salah. Ya, di sebelah kanan itu ada Satlantas Kabupaten Bondowoso, dan sebelah kiri baru saja ada Hotel Palem, teman-teman. Ada perempatan, kita lurus saja. Di sebelah kiri ini ada hotel yang termasuk baru di Bondowoso, yaitu Hotel Grand Padis. Dan akhirnya kita tiba di alun-alun Kabupaten Bondowoso. Ya, oke teman-teman, itulah tadi perjalanan saya dari Silir Agung Banyuwangi menuju Kabupaten Bondowoso. Jangan lupa terus dukung channel ini ya, dan tunggu video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum.